Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki membuka rapat koordinasi provinsi terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK tahun 2022 di Hotel Hermes Palace, Rabu 21 September 2022. Rakor itu dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 di seluruh wilayah Indonesia yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan yang mengusung tema mencatat untuk membangun negeri satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu ditandai dengan penabuhan RAPAI, kemudian dilakukan dengan penyerahan plakat serta penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan REKSOSEK antara PPS dengan pemerintah dan Forkopimda Aceh. Dalam arahannya, PJ Gubernur Aceh mengharapkan agar semua pihak untuk bisa ikut membantu BPS dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini, menyatukan persepsi, langkah, dan strategi sehingga pelaksanaan REKSOSEK tahun 2022 bisa berjalan baik dan memberikan hasil sesuai harapan. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Wilayah Aceh Ahmad Nasution mengatakan REKSOSEK adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia yang terintegrasi menuju Indonesia yang lebih baik.